Pemirsa, Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka. Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada 8 September 2024 lalu, dua perempuan berinisial MW 44 tahun dan RR 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika tersebut. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua tersangka yaitu narkotika jenis sabu seberat bruto 21,68 gram, 2 unit handphone, 1 buah tas, serta dompet berwarna biru. Kini kedua tersangka ditahan di Mako Polres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Motif kedua tersangka yaitu membeli narkotika jenis sabu dari toko palu, kemudian diedarkan di wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terkait pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Morowali, yaitu narkotika jenis sabu seberat 21,68 gram dengan tersangka dua orang perempuan inisial MW 44 tahun dan RR 24 tahun yang telah berhasil diungkap di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Bahwa motif daripada pelaku yaitu mereka, salah satu dari tersangka, membeli narkotika tersebut dari Kota Palu dan mengedarkannya di wilayah Kabupaten Morowali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kami dari pihak kepolisian Polres Morowali akan menindak tegas setiap pengedaran narkotika di wilayah Kabupaten Morowali. Apalagi saat ini pengedarnya bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi sudah dari kaum perempuan.